masyarakat turut berduka atas peristiwa masyarakat sipil yang hari ini dapat korban. Semoga keluarga yang meninggalkan dapat dijumpai. Kami berterima kasih kepada koordinasi antara TNI Polri dan masyarakat sehingga hari ini pihak penerbangan SAS ini kan sudah membantu kami bisa masuk di sana dan hari ini bisa ambil dan keluar.